balik lagi di Insai Tandan dan kita belajar tentang film begitu. Ghostwriter 2. Satu kata. Menarik. Aku menghibur. Menarik kan? Kenapa menghibur? Karena ini bukan horror komedi tapi komedi horror. Jadi iya, jadi kayak dominan komedi gitu daripada dominan horror. Jadi kayak, dan komedinya tuh aku masih sesuka yang pertama gitu loh. Meskipun kalau dari segi cerita emang aku lebih suka yang pertama ya. Nah, kenapa kalau di sini tuh kayak meskipun komedinya tuh komedinya di yang kedua ini bagus juga kayak yang pertama, tapi dari segi cerita aku lebih suka yang pertama. Cuman emang ini tuh masih tetap menghibur dan karakter-karakternya lucu dan kelucuannya tuh nggak yang ceringe atau yang bikin kita malah hah apa sih ya? Komedinya di setiap karakternya tuh komedinya tuh kayak enak banget, jadi kayak ya santai dan menghibur dan sangat tidak seram. Iya, lumayan kaget mungkin ya, nggak seram cuman bikin nggak sih kagetnya? Iya sih komedinya emang, cuman di awal itu agak aku ngerasa pasti kurang ya di awal ya. Baru di tengah itu komedinya memuncak, anjir lu coba banget ya. Apalagi ini ketawa banget dia. Dan orang-orang di situ enggak ketawa banget. Emang lucu. Padahal cuma main ekspresi. Itu lucu banget sih. Keren acting-nya. Dan emang kalau dari segi cerita lebih luas ya. Kalau yang pertama kan simpel kan ya, cuma yang pertama padat banget, simpel, ringkas. Apalagi di banget ada background story-nya yang di sini. Iya, ada background banyak. Banyak story. Jadi aku nangis sih. Yang mana? Oh, yang cerita yang dua kali di sini aku dua kali nangis kayak ini horror apa sih ini? Jadi banget sedih dan ketawanya tuh kayak aduh, perasaannya campur aduk ya gitu. Kayak gitu, jadi kayak aku enggak di dalam diket aku enggak ngerti kalau film kayak lupa kalau itu film horror gitu. Komedi dan ceritanya sebenarnya bisa padat dan benar. Iya sih, cuman nggak tahu ya. Iya. Apa terlalu banyak yang diceritakan ya? Ceritanya sini ternyata ada layer-layer lagi. Meskipun layernya masih bisa dibilang enak ya, maksudnya nggak nih logis gitu. Cuman kayak nggak tahu sih kayak terlalu banyak. Ya aku seneng sih, maksudnya aku nggak expect kayak aku menurunkan ekspektasi banget sih karena ada beberapa review. Tapi ternyata juga menarik sih, mainnya refresh juga di kepala ya. Dan apa ya, actingnya juga bagus, bagus semua, walaupun meskipun tokoh-tokoh stand up itu yang figurannya juga memerankan dengan baik. Visualnya juga menarik kalau menurutku, maksudnya bisa gini ya, apa trik-trik buat menakutinya gitu. Oh bisa gitu, cuman lucu jadinya, akhirnya itu lucu, menakutkan tapi lucu. Trik-trik apa ya, eksekusinya juga bagus kan eksekusinya. Kalau aku sih agak kurang suka ya sama visual dan editing, kayak cut-to-cut dari lokasi ini ke lokasi itu, tokohnya ke tokoh itu kayak ngain aja gitu loh, too much close up bagiku ya. Too much close up. Ketika cuttingannya pindah lokasi, pindah waktu, pindah tokoh itu kayak aku pribadi kayak sedikit tidak nyaman, tapi ketutup sama komedinya yang sangat-sangat bagus. Ada sih, beberapa yang visual bagus ada yang bagus. Beberapa visual ada yang aneh, maksudnya continuity-nya agak hilang gitu. Apa ya? Jumping. Ya, continuity error gitu, jumping. Dan ada beberapa scene yang visualnya itu malah nggak mengangkat ininya, feel-nya. Kayak scene yang one take sedih itu kayak kurang, gak dapet ternyata. Gak dapet sih, itu kan teman bener-bener aku gak dapet, aneh malah. Tapi karena aku perempuan, aku masih sedih banget sih. Oh, kalau setelah one take itu kan jadi cutting, iya. Lebih dapet. Cuttingnya lebih dapet, iya bener-bener aneh. Aku nanginya waktu cutting, waktu one take gak dapet. Iya, one take, pinginnya memang pengen memang perutok. Iya sih, mau melihatkan visual apa ya, kesedihan seorang ibu, cuman jadinya kok jadi gini gitu ya. Aneh sih, aneh dan gimana ya,
sayang sih, aku sayang deh. Padahal itu klimaks terakhir gue. Cuman akhirnya setelah ada cutting tuh jadi bagus. Ya, agak ketutup. Ada apa? Aku udah sih itu. Acting artistik bagus sih, lebih bagus dari yang pertama kalau menurut aku. Tone warna, pemilihan warna rumah dan paling di editing ya, editing ada. Katamu kurang? Kurang. Kurang kenapa? Kurang kenapa? Ya itu tadi cut-cutnya kayak gak enak banget. Musiknya musiknya bagus. Musik kagetnya bagus. Musik berbahan mood. Nonton tuh enak sih, pemilihan. Udah sih itu aja. Kalau editing aku main seru sih. Waktu hantu-hantu hilang dan minggu. Yaudah, itu aja dari kita. Ini kalau yang beda bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Wah, tuh lagi.